Assalamualaikum. Hari ini mau masak ini ya. Ini jamur nih. Jamur tiram. Sama tempe. Sama telur. Ini telurnya saya dadar dulu seperti ini. Sama nanti bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah, sama cabai rawit. Ada daun salam sama lengkuas sama nanti dikasih santan ya. Seperti ini. Ini masakannya simple buat sarapan. Telurnya digoreng dulu. Ini ceritanya ada telur yang agak retak ya. Telur yang bagus dijual, yang retak dimakan. Jadi bisa menghemat. Oke, kita mulai masak. Kemudian ini bekas telurnya buat goreng telur ya. Kemudian kita buat goreng bumbunya dulu. Sebelum kita haluskan, kita goreng terlebih dahulu. Bawang merah, bawang putih, sama cabai. Kita goreng biar nanti waktu di blendernya senang. Kita goreng layu-layu saja. Kemudian masukkan bumbu yang sudah digoreng tadi ya, di blender halus, apa, di blender kasar-kasar seperti ini. Kemudian kita nyalakan apinya biarkan mendidih. Oke, bumbunya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan tempenya ya, tempe sama jamur sama telurnya kita masukkan sekali. Biar meresap bumbunya kita masukkan. Kasih lengkuas sama daun salam yang sudah dicuci bersih. Telurnya kita masukkan sekali. Seperti ini. Biarkan meresap bumbunya. Ini pedasnya mantap. Kemudian kita kasih garam. Garamnya secukupnya ya, dirasa. Sama kita kasih Royco ayam. Gula pasir. Seperti ini. Terakhir kali kita masukkan santan. Biarkan mendidih. Jangan lupa kita kasih tomat biar ada asam-asamnya gitu. Ini namanya jamur tiram pedas manis asam. Asam manis pedas. Seperti ini saja masaknya. Biarkan mendidih. Simpel kan masaknya. Gak pakai ribet. Simple sekali. Tunggu mendidih dulu ya. Sudah mendidih, sekarang kita rasa garamnya sudah pas apa belum. Kalau kurang boleh ditambah lagi ya.
kurang asin, pedesnya jangan pedes pol. Sendoknya cuwilik tadi kurang asin. Biarkan mendidih. Ini jamur tiram asam pedas manis. Mantap, jangan pedes. Kita tambah roikonya sedikit ya. Enggak kroso. Sama gula pasirnya kita tambah. Oke, seperti ini. Selamat mencoba ya, mama-mama cantik. Masaknya simple ini, bikin buat sarapan. Oke, biar kemendis sekali. Oke, seperti ini saja ya masaknya. Sudah selesai. Ini masaknya nggak ada 20 menit, simple aja. Yang penting bahan-bahannya sudah siap. Kita tinggal plung 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 plung, sudah selesai. Oke, bye-bye. Sayur, jamur, tiram, telur, tempe, asam pedas manis. Ala Wong Tulung Agung. Bye-bye.